Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, ini video ini diambil di hari Minggu dari sekitar jam 9-an pagi sampai selesai sampai sore lah. Ya, ini adik Gali terlihat lagi bantuin emaknya. Saya lagi nyuci-nyuci, jadi videonya saya tujukan sama Gali aja gitu. Dia bantuin. Kita mau mengganti taplak meja gitu ya, biasalah gotong royong mumpung adik lagi apa, si adik saya juga lagi libur ya. Ikutin. Jadi biarpun laki-laki harus tetap mau bantuin. Ya nggak semua kerjaan rumah, tapi ya tertentulah gitu, harus diajarin ya. Saya udah biasa sih ngajarin Gali dan alhamdulillah dia nggak susah untuk disuruh-suruh juga gitu, dimintain bantuan. Apalagi kalau dimasukin ke video, wah dengan senang hati ya. Si Gali happy. Ini marmer ya bun, bener-bener berat ini, nggak tahu berapa kilo, padahal cuma segitu. Marmer asli dia, kita dapat dari ada tukang gitulah, kebetulan ibu yang dikasih si ibu gitu. Lumayan buat itu kan, meja kami kan oval, meja makan itu kan, jadi biar ke pojokannya itu kan dekat jendela saya tuh, di situ kan berlobang, jadinya saya kasih marmer itulah biar bisa muatan meja tuh lebih banyak gitu, nggak ada rongganya gitu ya, nggak ada lubangnya gitu loh. Thank you.
Oke, sudah selesai ya sis ya di dapur ya sis. Sudah selesai, ini sudah juga udah nyuci-nyuci. Nanti gelasnya kalau sudah apa agak kering baru simpan di lemari. Kalau di sini memang biarlah seperti itu, memang udah tempatnya ya. Tempat perkakas. Ini udah bersih. Cuman ini nggak dipakai lagi, nggak pernah dipakai karena rusak, bocor. Jadi pakainya ini, beli 35.000 nih, dipencet di sini, dicas. Oke. Ini juga udah dilap-lap semua di sini. Itu juga udah dirapi-rapiin. Nggak nemu tempat ya, Bun, nggak apa-apa lah, berat. Dan ini juga ada pemindahan pergeseran. Nggak tahu lah nih. Harusnya ya di sini ada tutupnya, cuman ya nggak tahulah yang punya rumah. Kita mah cuman bantu beresin. Ini juga udah dilapin ya. Udah dilapin. Ini yang waktu itu diskon jadi 350 si adek beli ya, udah pernah di videoin. Ya lumayan lah kualitasnya. Daripada nggak ada. Sudah dilapin. Semuanya siping. Ini saya lagi masak nasi. Pokoknya udah kinclong semua, udah dilapin. Oh, ini di sini terlewat. Di sini banyak cicak ya. Kadang nggak tahu dari mana udah dibasmi, ada lagi. Aduh, nggak ngerti lah. Sudah rapi, Bunda. Ini hari Minggu ya. Udah rapi. Sudah. Mami, super pel mana, Mami? Itu di sana, di situ super pel. Tadi yang bantuin anak ya gotong royong ya, Dek ya? Ini ya. Yes. Makasih ya. Di sini udah juga. Kulkasnya juga udah dibersihin, udah dilap. Dilap-lap semuanya. Kinclong, sip. Tuh. Ini nih rencana sama nggak tahu lah, pokoknya nggak cocok, nggak banget ya di sini, nggak tahu ibu lah ditaruh di sini. Masih cari akal, nanti barang-barang ini punya apa ya, punya kosan lah gitu. Nggak nemu tempat lagi soalnya, nggak punya gudang. Dan ini sudah lapang ya di sini. Ini ada sisa nasi. Tadi pada sarapan mie goreng soalnya. Oke. Stoknya nggak ada lagi, cuman itu aja. Sudah rapi, semua udah dilap-lap. Ini kan kemarin ngadepnya ke saya ini kan. Saya taruh di sini aja lagi lah biar agak lapang jadinya. Dan yang nanya apa ya, taplak meja nih murah ya punya, semeter ini 2 meter, ini 2 meter plastik biar nggak cepet kotor, harus dialasin plastik lagi ya. Nggak tahu ini plastik apa namanya tuh, jadi air pun nggak tembus walaupun nggak dikasih plastik ya tuh. Cantik loh. Saya nggak suka warna-warna yang gonjreng-gonjreng. Ini kan lembut ya, walaupun ada bunga-bunganya, tapi warnanya lembut gitu. Urem. Bitch. Sudah rapi. Aduh. Oke, sekarang saya lanjut jemur baju ya, teman-teman ya. Soalnya dari tadi juga nyambi ya, nyambi beres-beres, kalian giling baju, sekarang tinggal satu ronde lagi di mesin. Kita jemur dulu satu-satu. Thank you.
Di kamar saya juga udah ganti spray, walaupun warna-warni. Sudah dilap-lap semuanya. Sudah dilap, saya habis ngelap-ngelapin juga ngelapin apa sih namanya ya? Dinding, karena banyak debu di situ. Masih dicuci ya, maklumlah cuci kering pakai. Cuman punya satu ya, teman-teman ya. Tuh udah kinclong kan, udah kilap. Sudah dilap-lap juga. Oh. Sudah ngelap-ngelap di sini semuanya. Ini juga udah. Ini juga udah dipel, udah kering. Saya pengen punya ini loh, teman-teman. Pengen punya apa ini yang alasnya apa sih? Sebelum pakai spray, pakai alas lagi sininya itu loh. Saya nggak tahu apa namanya tuh. Cuman kapan-kapan, belum ada duit. Terus pengen punya yang di sini juga tuh. Kayak orang-orang yang di sini. Itu lihatlah tuh ditempel-tempel. Nggak tahu kapan nih mau ganti lantai-lantaian. Yang ada aja dulu. Sini tempat sholat. Oke deh. Pengen ngechat tapi nggak ada yang ngechatin ya. Nantilah beli stiker-stiker yang murah aja, kalau ada rezeki lebih biar nggak repot ngechat ya, teman-teman ya. Sekarang kan stiker lumayan murah-murah juga ya. Kosong, nggak punya gantungan-gantungan. Oke, sekian kegiatan saya. Dunia udah capek pada kecapean. Tuh, ini juga udah dilap tuh. Tinggal kamar saya sih yang belum. Tunggu bala bantuan deh. Soalnya mau bersihin debu-debunya banyak sekali. Kamar saya tuh karena nggak ada ventilasi udara, kayak kalau kamar adik saya depan kan langsung jendelanya ke depan gitu, langsung kena angin gitu, hari-hari kan nggak lembab. Kok di kamar saya ini kan nggak ada. Oke deh, sudah. Tapi saya hari ini masaknya nanti lah, agak siangan ya, udah capek mau jemur baju lagi. Oke, terima kasih sudah ngikutin, kita lanjut jemur baju ya. Ini makan siangnya. Ini tadi si ibu yang masak sebelum berangkat kantin ya, karena kita di dalam gotong royong nggak sempat masak. Ada sambel. Duh. Nanti suaranya banyak diilangin ini, soalnya pada batuk-batuk. Sambal terasi, ini ayam goreng sama sayur sawi pahit, labu siam sama tempe aja. Ada kerupuk juga situ, oke. Oke, selamat makan siang teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.